Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di saluran YouTube kami yang penuh keberkahan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu amalan pembuka pintu rezeki. Rezeki adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada setiap hambanya. Namun, terkadang kita merasa rezeki kita terhambat atau terbatas. Melalui ceramah ini, kita akan membahas beberapa amalan yang dapat membantu membuka pintu rezeki yang lebih luas. Dalam video ini, kita akan belajar tentang amalan-amalan yang dianjurkan dalam Islam untuk meningkatkan rezeki. Seperti berdoa dengan tulus, bersedekah dengan ikhlas, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan menjaga hubungan yang baik dengan Allah. Selain itu, kita akan mempelajari praktik-praktik yang dapat membantu meningkatkan produktivitas, keterampilan, dan pemahaman kita tentang rezeki. Melalui video ini, kita akan memperoleh wawasan yang berguna untuk meraih berkah dan kemudahan dalam mencari rezeki. Jadi mari kita sambut ceramah ini dengan hati yang terbuka, siap untuk menyerap ilmu dan amalan-amalan yang bermanfaat. Semoga melalui pengetahuan dan amalan yang kita dapatkan, kita semua dapat membuka pintu rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih telah bergabung dalam ceramah amalan pembuka pintu rezeki. Saya berharap video ini memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi kita semua. Selamat menonton dan semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1. Asmaul Husna Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki. Ar-Razzaq, Maha Pemberi Rezeki. Dibaca semampunya setiap hari, insya Allah akan diberikan rezeki secukupnya. Amin ya Rabbal Alamin.